Sampai bikin saya kaget bangun nih. Kok kenapa? Justru saya mau tanya kau. Setiga hari ini kau tidur, kau mimpi apa kah? Sampai kau berteriak-berteriak terus. Saya baru habis mimpi perang ini. Kau mimpi perang mungkin kau bercita-cita jadi tentara. Jangan kau gila. Kau mimpi mungkin. Mati kau stop cerewet sudah. Kau kira saya main-main kah? Ini saya mimpi betul ini. Baru? Berapa mana? Dede cuci piring di belakang sana. Vera, Bu, kenapa, Kak? Ya, orang tua panggil baik-baik, berjalan begitu lagi. Anak model apa ini? Aduh, iya, Bapak. Nah, begitu. Kok pergi panggil kok kakak, Kak? Aduh, saya ada cuci piring nih. Sudah. Kok panggil kok kakak celo dulu. Bilang dia, Bapak panggil, penting. Kalau begitu, Bapak yang cuci piring, ya? Ya, sudah. Piring kasih tinggal nanti Bapak yang cuci. Ya, sudah. Nasa panggil. Iya. Bapak suruh pulang. Ada apa? Katanya ada perlu penting. Sudah, nanti malam saja. Saya mau ke ujung sana, ada acara mob di sana. Aduh, cepat sudah, nanti saya dapat marah lagi. Suruh aku pulang duluan sana. Oh ya, so kasih tau Bapak, kakak malas pulang ya. Ya tuh, kasih tau saja tuh. Oh ya, sudah. Allah, mengganggu saja. Memang ngetin, Kak. Iya, ini ada satu cerita mob ini. Jadi satu saat Tete dia mau berangkat ke kampung. Tete dia pergi ke pelabuhan, dia mulai tanya begini. Pak Kapten Kapal, kira-kira kapal ini jalan jam berapa? Jam 2. Jadi Tete bisa pulang istirahat loh, ini masih terlalu pagi nih. Tete bilang, oke, cucu. Oke, Bapak, nanti Tete pulang. Tete pulang sampai rumah, dia mulai bilang, cucu, Kapten dorang bilang di sana kapal nanti jam 2. Jadi Tete tidur dulu ya, Tete capek jadi. Jadi selama 3 hari berturut-turut ini, Bapak tinggal mimpi perang terus. Tidak tahu kenapa. Baru di dalam medan perang itu, Bapak lihat kamu punya saudara. Tapi kenapa Bapak tidak pernah cerita? Baru saya punya saudara lagi. Saya mati. Lo pakai barang lain, Kak? Lo pakai sop kain sarung lagi. Kupikir siapa air mata nih? Virus, Kak? Sampai tidak mau kaget skop kain serung busuk itu. Coba mama dan bapak cerita yang sebenarnya. Kenapa harus dirahasia-rahasiakan? Saya ini kan sudah dewasa. Apakah saya ini bukan anak kalian? Kau ini asli, mama anak laki-laki yang paling ganteng, bukan orang lain anak. Mama cetak langsung jadi. Sudah, cerita yang sebenarnya. Tidak usah banyak putar, putar sini, putar sana. Bukan begitu anak celo, Sebenarnya kok saudara kembar itu ada. Hah? Kembar? Betul, Cela. Waktu itu Bapak Badea sama-sama pergi cari ikan. Sedangkan Celo tinggal dengan Mama di rumah. Bapak punya maksud pada saat itu supaya kurangi Mama punya beban kerja di rumah. Tapi dia hilang saat masih kecil. Thank you.
gimana ceritanya? Tadi dia lelam salah air mata, sekarang dia lelam air mata sendiri. Itu saya punya barang, bukan kau punya barang. Lalu ada hubungan apa dengan mimpinya bapak itu? Mimpi itu memberi tanda bahwa dia masih hidup. Oh, jadi bapak kira selama ini dia sudah mati? Betul, Cem. Kita sudah cari dia. Tapi lewat mimpi itu, bapak yakin bahwa dia masih hidup. Hanya saja dalam medan perang. Hah? Medan perang? Itu di mana itu tempatnya, bapak? Bapak juga tidak tahu. Tapi lewat mimpi itu, ada dua petunjuk yang bapak dapat. Apa itu, bapak? Sabar, Cem. Ingat. Apa nama jalan Bomel? Gambar rusa jantan. Pokoknya di mana ada perang, di situ pasti kau ketemu kau punya saudara. Macam sama kau bawa sabun begitu. Vera, tadi kau kasih mama kain apa, kah? Kain cuci piring, mama. Nah, kurang ajar. Kau pikir mama pemuka nih piring, kah? Sebelum kau jalan, ini ada uang sedikit yang bapak simpan selama ini. Ambil dan pergunakan baik-baik selama kau punya perjalanan. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Bapak, dunia ini tidak seluas kampung kita. Tapi seluas apa yang saya yakin, saya bisa temukan dia dengan hati. Dan saya janji, saya akan bawa pulang dia ke sini. Tapi cuma sedikit, habis di rumah air, tinggal ini saja. Nanti kalau kakak haus, kakak minum air laut saja ya. Oh, tidak apa-apa. Pokoknya kakak Celo pergi, kakak Celo harus kembali. Soalnya, istri sini masih setia tunggu kakak. Kenapa dari dulu tidak bilang? Ini saya semua berangkat. Waduh, kalau terjadi apa-apa di jalan nanti, rugi kamu. Welcome to my paradise.
sampai Kupal. Ah, tunggu situ bang ya. Iya, aku pun udah OTW nih. Lagi nyetir. Iya, lagi nyetir nih. Macet. Oke bang, tunggu situ bang ya. Wait, wait. Waiting, waiting. Waiting room. Yo, kakak ini di kota ini maju sekali. Sekarang ini mobil-mobil banyak. Itu sudah. Permisi. Bapak dorang. Saya mau numpang tanya dulu bapak. Mungkin bapak dorang tahu kah? Kalau di sini medan perang di mana? Ya, kok maksud medan perang itu apa? Tidak bapak, saya mau cari sop saudara di medan perang. Ah, ada kok gila kan? Tidak bapak. Kok udah terawaras? Itu ada batu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu, mobil-mobil yang ada di sana itu, baru nanti situ terjadi medan perang. Terlalu kau pakai lempar nombor rumah-rumah situ, situ medan perang. Oh, tidak, 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 Bapak. Saya tidak mencari masalah. Saya mau cari medan perang saja, Bapak. Kalau begitu saya jalan dulu ya. Oh iya, ada. Kau jalan, Bapak. Iya, 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 Bapak. Ya. Ya. Halo? Masihnya pun hilang timbul, Bapak. Halo bang. Ya halo. Udah aku ikutin semua apa yang abang bilang ya. Ngelakuin transaksi bisnisnya harus di luar ruangan kan, biar untung. Ah iya, bagus itu. Ah udah hancur kali bisnis aku nih. Ya mudah-mudahan aja lah apa yang abang bilang itu betul ya. Tepat ramalannya. Percaya dong apa kata abang, ha? Ramalan abang ini banyak yang gol. Hah? Gol? Abang ramalnya pakai bola kristal apa bola kaki? Bola 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 palakau bola. Abang ini kan sudah pengalaman. Oh. Percaya ya? Oh, percaya, percaya. Percaya kok, Bang. Percaya, percaya. Sudah. Tutup teleponnya ya. Oke, okay, gue. Ya, capek. Ya. Oke. Okay. Yo. Udah. Matikannya, bah. Bodoh kali bu nih. Halo, bang. Cemana nyara malan abang itu? Gagal lagi, bah. Apa? Hei, bujang. Wah. Mana ya? Gawat. Ini berarti sudah masuk stadium akut. Ah, banyak ali cingku nih, abang. Udah rugi banyak aku nih. Utang di mana-mana. Iyalah, kantor aku pun disegel ini. Cemana ini? Percaya dong apa kata abang. Ah, kayak gini ceritanya, pulang aja ke tempat opung busana di Medan. Di sini banyak utang, lama-lama bisa perang. Tapi coba, kau dengar dulu sebentar ya. Semua kegagalan kau selama ini itu adalah karena aura kau itu buruk. Aura apa? Aura kasih? Jadi, nanti kau akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi teman baik kau. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan jadi malaikat buat kau. Maaf, Kak. Saya numpang tanya, Kak. Bang, nanti aku telepon lagi, Bang, ya. Iya, ini ada orang gila kayak ini. Iya, lihat nanti lah. Kenapa kau? Yang tadi kakak bilang itu. Apa? Katanya mau ke medan perang. Medan perang? Siapa yang mau ke medan perang ini lagi? Datang-datang buat ulah aja kau. Tadi kakak sendiri yang bilang tadi. Masa lupa? Aku yang ngomong kok, kau pula yang ngotot. Ya saya dengar sendiri. Dengar kuping kau yang salah itu. Wah, kuping ada.
Buat terkejut aja kau. Ngapain kau di sini? Kakak bantu saya cari. Saya punya saudara di medan perang. Medan perang? Mana di medan perang di sini? Ke timur tengah aja kau kalau mau perang. Begini saya kakak. Kalau kakak tidak mau bantu saya, kakak kasih tahu lokasinya. Ya nanti saya sendiri yang ke sana toh. Lokasi apa? Medan perang. Medan perang. Gila lo ya. Orang lagi banyak masalah gini, kau pula nambah-nambah masalah. Penipu kali tukang ramal tuh. Katanya yang datang malaikat, ini malah yang datang jin kura-kura kayak ini. Kura-kura. Yo, jadi nenek kok dapat todong di batang leher sini. Batang leher? Yo, dapat batang leher. Langsung nonton, nenek itu nama siapa? Aku kasih tahu kau lokasinya, tapi ada syaratnya. Apa kakak? Kau suka cerita-cerita lucu kayak mau Papua itu? Kau tahu. Berarti kau bisa mau Papua toh? Oh, bisa. Masa saya orang Papua, baru saya tidak tahu cerita mopi itu. Waduh, terlalu itu. Kakak mau dengar sekarang? Enggak. Bukan buat aku. Terus siapa? Itu kau lihat tuh. Nenek, itu nama siapa? Nebla, saya nama Maria. Aduh, tidak nenek. Kau nama sama dengan mama jadi. Lihat kau. Lihat. Nenek, kau nama siapa? Kalau batang leher juga. Kenapa? Sekarang kau pergi ke sana. Terus kau datang, kau hibur orang itu. Pakai mau Papua. Bisa? Itu kawan-kawan aku. Orang itu suka dihibur pakai mau Papua. Kau yang penting pede aja walaupun gak lucu. Memang udah nasib, ya? Ya, tapi kakak janji ya. Apa lagi? Nanti kasih tau lokasinya tuh. Iya, nanti aku cari lokasinya di GPS. Apa itu kakak? GPS. Aduh, apa ya kepanjangannya? GPS. Jalan Papua sekitar. Udah cepat. Tanya loh. Iya kakak, ini saya titip seputas noken dulu. Kakak iya, pegang baik-baik. Iya. Awas, itu barang-barang berharga itu. Iya, udah cepat kau. Wah, jangan main kasar-kasar. Iya, makanya aduh. Cepat. Iya, sabar. Kau nama siapa? Yusuf. Tapi biasa dipanggil Maria, ya, supaya lolos. Iya, Maria. Halo kakak dorang semua. Saya bisa sumbang satu mop kah? Ini mop pesanan dari kakak dan teman di sana. Aduh. Emang bodoh kali kawan tua. Iya, tapi kalau komop tidak lucu, saya lempar kau di laut sana. Ah, jadi begini, pace satu dia mulai jalan. Dia jalan. Salah nunjuk orang aku nih. Jalan. Sampai. Aku naik. Woi, tunggu saya kakak. Mana bang? Minggir kau. Ngapain kau sih? Mati kau. Minggir kau. Tabrak aja bang, ini pun penakut kali supaya tabrak bang. Bu, keluar bu, ada orang gila bu. Aku gak takut sama orang gila bang, aku ini mau buru-buru bang. Bandel kali kau dibilangin pun kamu. Weh, minggir bu, keluar, ini teroris. Katanya tadi orang gila, sekarang teroris. Yang benar mana bang? Iya ini teroris, tapi orang gila juga. Yang benar bang. Bawa bom. Aduh, tapi iya, bawa bom, turun. Iya, teroris. Bos, laki-laki dia ada sana itu. Ayo, kita kejar dia. Ngapain lagi kau ngikutin aku? Raka mau saya punya tas. Gara-gara tas ini kau kayak bohong, anakku makan ini. Hei kakak, kita mau kemana nih? Mau ngebuang kau lah nih. Kalau kayak gini ceritanya mending ke bandara aja aku sekarang. Balik ke tempat opungku di Medan. Nah, Medan itu yang saya cari. Medan cari apa? Medan itu kota. Lagian mana dorong Medan kayak kau? Apa lagi nih? Aduh, mogok pula apa? Kakak, kenapa dong kejar-kejar kita? Katanya kakak buat teman-teman. Banyak nanya kau. Kenapa rupanya? Iya teman. Kenapa rupanya? Teman tapi mesra. Woi, kamu lari ke mana tuh? Kamu sama aku. Woi.
bos. Dia kabur lagi, bos. Bos, dia di mana? Tadi lari arah ke sana, bos. Jaga area ini satu hari. Tapi ada satu orang yang tadi lari sama-sama dengan dia, bos. Siapa dia? Eh, biar kau tahu ya. Aku ini orang jahat. Apalagi kakak jangan main-main. Menurut saya kakak orang baik. Kok sok tahu pula kau? Kau pula yang tahu aku. Aku ini orang jahat. Oh, kejam kali aku nih. Tahu. Makanya aku sana jauh-jauh. Usah dekat-dekat kau. Dada aja kau memang. Siapa nama kau? Kelo kakak. Aku Babe. Ya? Kau rupanya mau kemana? Mau cari saudara saya. Baru kakak sendiri mau kemana? Ya suka-suka aku lah mau kemana. Bisa bantu rupanya kau. Dada aja kau. Gawat. Soalnya bisnis aku ini bangkrut. Utang pun di mana-mana. Kayaknya aku pun dikejar-kejar dari kolektor. Biar tahu kau. Tapi kakak bisa bantu saya tuh cari saudara saya. Iya. Udah gila kau ya. Aku aja nasib gak jelas. Nama-nama kerjaan pula kau nyari saudara kau. Eh. Kau lagian mau nyari saudara kau gak ada petunjuknya. Dari mana petunjuk tempatnya? Dari mana? Dari sini kakak. Suka-suka aku lah. Dari situ pula kau bilang lah. Gak nyambung ngomong sama kau rupanya. Gila kau rasanya gimana? Lapar pun aku. Kotaknya si makanan rupanya. Jangan kakak, itu bukan kita pebarang. Udah aku diam aja, aku udah kelaparan nih. Pakcik, ini barang harus segera dibawa naik toh. Kalau terlalu lama sudah busuk. Ya sudah, kita bawa ke pesawat. Hai Pak Cik. Ini Pak Cik. Ini berat sekali. Aduh, ya sekarang ngapain kau nimpa-nimpa aku? Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Tarik kentut kau. Makan kain lap kau ya. Bos. Sedang apaan sih? Nanya itu si Bomel, bos, tuh. Yang itu tuh, seberang jalan tuh, seberang jalan. Wah, harus laporan nih. Kakak, sekarang kita di mana nih? Di mana ini? Coba bentar aku tanya kawan aku dulu. Ya, handphone aku mana? Kan kakak taruh di saku. Iya, nggak ada. Mungkin tadi waktu kita lari-lari di sana jatuh mungkin itu. Sial kali, mah. Kakak, ini kita tiba di kota nih. Kakak kasih tunjuk jalan untuk saya. Kau tahu kan kita baru sama-sama nyampe? Mana aku tahu? Aku dari kecil sama-sama di Jayapura, sama kayak kau, tahu kau? Oh. Ah, percuma saja saya ikut kakak ke sini. Saya kira kakak tahu jalan di sini. Eh, gini ya, Kang Racun. Yang ngajak kau ke sini siapa? Hah? Perasaan kali kau. Kau yang ikut aku dari tadi, tahu kau? Muak pula aku lihat muka kau lama-lama. Cabut kau, sana. Sana kau, malas aku makan. Sana kau. Udah sedih muka kau, gak usah pura-pura sedih kau. Kakak. Jogel kali, kau ngapain lagi kau? Kakak ada uang ke tidak? Kau udah tahu aku gak ada duit gini. Minta duit pula kau. Kau mau duit, ya? Kerja kau, kerja. Bukan ikut-ikut orang kau. Ini baju celana semua kalau bisa kujual, kujual sama siapa-siapa aku nih.
Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa nih? Sotin! Now! Tapi gue gak berani, bos. Ah! Jaman lo! Gak ada, bos. Oke, cari semua di dalam kubur masa kita sini. Dan gua yakin pasti mereka ada semua di situ. Cepat! Cari-cari sini, bos. Assalamualaikum. Gimana, bos? Ada yang bisa saya amanin kagak nih? Sudah aman kok. Sudah cari kemana-mana, nggak ada, bos. Hah? Jamil! Siau! Lulus lagi dia. Licin sekali dia. Oke, semuanya. Balik ke markas. Cepat! Lu gimana sih jadi hansip? Bapak nanya-nanya hansip bagaimana? Dari dulu mah, Pak, hansip begini. Seragamnya warna hijau. Kalau warna coklat mah pramuka. Gue juga tahu. Maksud gue, lu kan keamanan sini. Harusnya mengamankan warga. Ingat ya, tiap warga tuh iuran buat bayar lo. Lah, Bapak bayar kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hansip. Banyak ngelesnya.
Ada kasus apa sampai kalian dikejar-kejar sama geng biawak? Siapa yang dikejar-kejar? Aku gak dikejar-kejar, dia aja yang dikejar-kejar. Aku gara-gara ikutin dia jadi terbawa bawa. Saya juga tidak tahu bapak, dan saya juga baru pertama kali injak kaki di kota ini. Kalian berdua tahu gak bahwa mereka itu ada geng yang paling jahat di Jakarta ini? Oh, berarti kita sekarang lagi di Jakarta? Ya iya. Pantesan, sumber air sudah dekat. Sumber air. Kalau saya lihat-lihat sih, kalian berdua ini orang baik-baik. Iya bapak, saya ini orang baik. Tapi kata dia, dia tuh orang jahat. Oh mak, suka-suka muncung gue bilang aku orang jahat. Ah, kan kakak sendiri yang bilang tuh. Kapan aku bilang aku? Udah. Oh lupa. Udah. Jangan ribut. Terus, tujuan kalian ke Jakarta ini mau apa? Cari saudara saya bapak. Di mana? Di medan perang. Ini kan Jakarta, bukan medan perang. Ini kita baru baku perang di jalan tadi. Berarti saudara saya sudah dekat tuh? Dekat. Pak, ternyata aku bukan lagi hanya dekat sama air pak, tapi juga lagi dekat sama orang gila. Bagaimana? Sudah siap? Jangan, bos. Ampuni gua, bos, please. It's okay. Itu baru pemanasan. Ampuni gua, bos, please. I sudah bilang, jangan ditembak. I mau you angkat dia hidup-hidup. I masih butuh dia untuk menandatangani surat wasiat itu. Honey, it's okay. Kamu kan tahu aku gak suka kekerasan. Honey, it's okay. I'm sorry, honey. Tapi kalau gak gitu, kapan si Bumel akan menyerahkan surat wasiat itu kepada kita? Sudahlah. Aneh juga sih papa kamu, yang anak kandungan kamu. Tapi kenapa justru yang anak angkat yang menerima hartanya? Papa sudah mempercayakan kepemimpinan geng rusa jantan sepeninggalan papa kepada Bomel. Papa mengadopsi dia dari baby. Dan papa sangat sayang sama dia. Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung papa sendiri. Papa minta sama kamu untuk menghormati keputusan papa ini. Karena pikiran kamu sudah diracuni oleh John, pacar kamu. Maka dari itu, papa sudah tidak percaya lagi sama kamu. Ini termasuk warisan kekayaan papa. Bomel bisa menjaga dan mengurus generasi geng rusa jantan. Aku juga bingung dengan keputusan papa. Aku kan kenal Bomel cuma waktu kita masih kecil. Memang kita harus menangkap Bomel tanpa membunuhnya dan mendapatkan surat wasiat itu. But you know, kita ada cara lain.
Udah seharian saya nanya orang-orang, nggak ada yang tahu tuh di mana itu jalan Bomel. Ya kalau begitu Bapak, terima kasih banyak lagi. Biar nanti saya dan kakak ini yang cari sendiri nanti. Pede kali kau. Siapa yang mau ngawanin kau? Pikir sendiri kau. Perasaan kau udah gara-gara kau aku jadi ikut kejar-kejar juga. Ya kakak mungkin kita nasib sama-sama sial. Waktu di Jayapura, kakak yang dikejar-kejar sama orang. Nah, sampai di sini, saya yang dikejar-kejar sama orang. Berarti kakak harus bantu saya. Cari saya punya saudara itu. Mak, bekerah kali kau, Pak. Hitung-hitungan kali kau. Bukan apa-apa, aku juga perlu kerja cari duit buat bayar utang-utang aku di sana. Begini saya kakak, nanti kakak ambil saya punya uang semua. Nah, kalau kita ketemu saya punya saudara lagi, nanti saya bisa minta bantu ke dia. Ya mudah-mudahan kalau dia punya uang banyak, biar bayar kok punya utang-utang toh. Bagaimana? Bisa atau tidak? Subhanallah, astagfirullah. Alhamdulillah. Jangan-jangan kau memang malaikat yang dikirim-kirim itu. Bos mana? Aduh, lu tuh ya, kayak gak tau bos aja. Bos kan lagi di kamar kecil. Bagus lah. Soalnya tadi gue denger bos ditembak. Hah? Ditembak? Ditembak sama siapa? Lu tahu apa? Kerjaan lu di sini cuma nonton orang nari sama main air. Lu tuh cocok jadi wartawan. Gak cocok jadi pengawal. Asli minta ditembak. Ada apa ribut-ribut ini? Lo enggak lihat apa? Gua lagi senang nih. Enggak, bos. Tadi saya dengar berita katanya bos ditembak sama Nato Bekop. Hei, gua enggak pernah ditembak sama mereka. Apalagi si kecua-kecua itu. Lo tahu sendiri kan? Iya, bos. Cepetan, bos. Tuh, udah pegel tuh. Oh, iya. Lanjutkan. Bapak, ada apaan sih? Ada satu petunjuk lagi. Petunjuk dari mana? Menurut mimpi bapak saya. Apaan tuh? Rusa. Rusa? Ngomong dari tadi, di sana Bogor sebanyak rusa. Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Wih, ada ciwai. Beningnya kuda. Selamat siang, Om. Izinkan saya membawakan sebuah lagu. Mudah-mudahan bisa. Ah, kelamaan lo. Mau nyanyi apa mau pidato? Mending gue pinjam sini gitarnya. Sirian pakai bikini, jadinya masuk angin gara-gara angin duduk. Kamu sendirian aja nih. Boleh nggak aku duduk? Ternyata romantis dan lucu. Aduh, grogi nih. Ngomong-ngomong, beautiful girl, what's your name? Aku Stella. Babe, panggil aja Beb. Oke, Beb. Kamu nunggu siapa di sini? Nungguin kamu. Oh, seriously? Kalau emang nunggu aku, mending kita pindah aja dari sini. Soalnya di sini nggak enak. Kita cari tempat yang lebih tertutup aja. Biar romance. Boleh juga sih. Tapi kalau kamu mau ajak aku ke tempat yang lebih romantis, kamu harus ajak dia. Siapa? Bapak-bapak itu? Ngapain lah? Bukan, yang sebelahnya. Sebelahnya? Jin kura-kura? Aduh,
dia tuh ada stres-stresnya. Kenapa? Kemarin tuh perusahaannya bangkrut, jadi sekarang dia udah mulai dikejar-kejar debt collector. Gitu ya? Mending kita berdua aja. Tapi kalau kita mau pindah ke tempat yang lebih romantis, ya harus ikut. Harusnya. Oke. Emang kadang bule seleranya aneh-aneh aja. Eh, selu. Aku ikut aku yuk. Kemana? Udah pokoknya aku selu. Tempatnya enak. Kita ke diskotik. Kelabang! Kelabang. Kelabing. Anak muda UHT, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Di kota metropolitan, lupa dengan tujuan. Kadang teman bisa menjadi lawan. Eh, itu masuk lagunya apa? Maksudnya nih, gitar mesti ambil. Lamaan. Udah lah bang, abang diem aja. Ini urusan anak muda. Udah yuk. Ah, saya mau ikut Bapak Selamat saja. Oh, jadi aku sekarang ikut dia? Ya udah. Aku pun terserah kau. Jadi aku selo. Gak usah jadi ikut bantuin nyari saudara kau. Pilih mana kau? Satu botol lagi deh untuk Febri yang di sana. Sorry, tanggung. Mama. Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Ini orang pura-pura enggak kenal atau memang sudah lupa ingatan ini? Hey you! Gua ini atau Beko? Eh, perasaan kali kau, sok terkenal. Siapa kau rupanya? Modus, modus. Masih berpura-pura juga kalian, eh? Hey you! Bomel. Apa kabar? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jangan pura-pura bego, you. Beautiful girl. Kamu kok di sini? Betul ternyata kata bapak itu. Di kota banyak cewek cantik, tapi hatinya jahat. Siapa dia? Kenapa dia ikut ditangkap juga? Kan kita gak perlu dia. Dia tuh kayaknya teman deketnya Bomel deh. Dan si Bomel tuh nurut sama dia. Oke, Bomel. You sudah siap sekarang untuk tanda tangan? Buat apa saya tanda tangan? Saya ini bukan artis atau pejabat. Hey, you. Jangan pura-pura jadi orang lain ya. Kamu ini salah tangkap orang. Saya ini orang lain. My brother. Coba kamu tanda tangan aja surat wasiat itu. Sudah selesai masalah kita semua. Siapa lagi kamu? Saya tidak kenal kamu. Ayo angkat. Ampun om, ampun om. Aduh. Kan ngomongin apa sih? Gak ngerti pun aku. Harta warisan. Coba jelasin. Warisan gunung emas. Maksudnya dia punya warisan sebanyak gunung emas. Kok gak cerita sih lo? Ya ampun. Saya ini orang miskin. Gini. Aku bisa bantu. Ini kayaknya masalah bisnis ini. Pasti ada yang belum terselesaikan. Aduh, beautiful girl. Sini, deket. Aku mau ngomong. Percaya. Sini lah dekat. Cuman mau ngomong. Aku bisa bantu dia buat nanda tanganin surat itu. Tapi kalian harus nurutin semua permintaan aku.
Gimana? Bisa dimulai. Cepet kali wah. Semua dulu. Keep calm. Nasib pun belum turun. Oke. Hani. Apa kau lebar tentang manusia satu ini? Ikutin aja deh, Pep. Gak usah bisik-bisik, Pep. Geram pula ketiak aku nih. Ada apa lagi? Harus panggil tukang pijit biar seger. Aku minta tukang pijit ya. Cewek. Jangan cowok. Yang muda. Yang cantik. Biar bisa petik mangga. Kata Beko. Ya bos. Panggilkan tukang pijit. Baik bos. Hey Yus. Saya tukang pijit. Siap. Oh ya, aku kalau siap makan ini di pijit, tertidur pula. Besok aja ya. Gimana? Biar aku bisa istirahat. Jadi aku bisa pelan-pelan nanti bujuk dia minta tanda tangan wasiat yang kalian mau itu. You. Jangan main-main ya. I mau. Beb. Jadi Beb. Pokoknya kita turutin semua permintaan dia. Baik, bos. Masuk aja sayang, jangan malu-malu. Mana sih yang mau dipijit? Sudah air. Bomel. Siapa yang mereka bilang bomel? Justru saya ini sedang mencari jalan bomel. Apa di sini tempat saudara saya? Ah, tidak mungkin. Apakah dia sejahat itu? Ya Tuhan, di mana saudara saya berada? Saya sudah tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Saya sudah capek. Terserah, mungkin mereka akan bunuh saya juga nanti. Ya, terserah dorang mau bikin apa. Pokoknya kakak Cielo harus kembali, karena saya di sini masih setia tunggu kakak. Ya. Tentu sayang, tetap kakak akan balik ke kampung lagi nanti. Bawa sial aku bisa ya kau. Ah, saya kan di kampung tuh bisa bawa perahu. Bawa perahu?
Oh bagus, kau dayung lah nih biar jalan. Terus mana dayungnya? Nyari lu aku dayung, ini hidupnya cemana ini? Hei! Pocong hitam! Kau pocong apa orang kau? Ya orang lah, saya sopir dah. Ngapain kau di situ? Turun. Kalian ini mau mencuri ya? Hah? Hei! Turun. Sudah jelek jadi pencuri, bagaimana negara mau maju? Ah! Ada orang gila. Kalian mau kemana sih? Suka-suka kau mau kemana? Yang penting jalan. Suka-suka. Jalan itu pakai bensin juga. Ah, oh ini pakai bensin. Aku kira pakai batu bara. Sekarang saya pakai batu gana. Kakak juga dari timur kah? Iya, Timur Tengah. Pemimpin Quraisy. Klen kok jadi tali kasih gini Klen? Aku juga orang Arab. Aduh. Atas Arab bawah kurap. Hei, itu siapa yang kejar kalian ini? Hah? Aduh, bocor. Hei, masih gitu bawa lagi gila ini. Lebih gila dari orang gila. Nyawa saya terancam. Cepat makan aku jalan. Begini tidak ada tarif biasa. Harus tarif emergensi. Oh, kalau kakak untuk rasanya itu gampang. Ini kakak. Kalau begini jalan kan jalan begini. Trotol Bustakim juga kita lewat. Jangan kasih semua. Nanti kalau kasih semua, kasih aku kapan? Kau, kau segini aja. Gak usah banyak. Jalan. Aduh, mama. Kita ambil jalan aja yang begini. I udah gak mau tahu lagi. Ya terserah. You atur aja, pokoknya I maunya hari ini. Oke? Okay? Hari ini. Nato. Kenapa bos? Itu kan si Bomel. Kenapa dia bisa di sini? Sini cepat. Cepat, gak layu. Gue maunya langsung ditembak aja. Kalau cuma ditangkap pasti dia akan lulus lagi bos. Jangan ditangkap, langsung didorong aja bos. Hey you, Bomel. Diam nimbat. Shit. Kenapa bos? Hah? Masuk, kebelet. Mumpung dia gak bawa senjata, ayo. Maju medan perang. Berjuang sampai kita menang. Balai bangi. Dari Cina, tapi tidak Cina sembarangan. Owe bawa obat ramuan dari Cina dan juga Bali. Nama obatnya adalah Made in China. Obat ini bisa memindahkan kencing manis dari sini ke muka ibu bapak. Tabrak aja bang, pegusik keluarkan cincin. Tabrak. Siapa bawa ibu bapak? Itu mas sponsor ya. Sekarang ada lagi ini obat batu ginjal. Fokus. Batu ginjal ini ibu-ibu bapak-bapak. Yang awalnya batu ginjal bisa berubah menjadi batu berdahak. Udah tancap. Ya, semua lagi. Jika telah membuat
tenang bos. Gila. Biar tahu tapi situasi terbolak-balik seperti pantun melompat dengan kita. Kemana sih mereka? Bro, hilang. Gue yakin dia pakai ilmu hitam, bos. Ilmu hitam. Gue bilang apa ya? Keren, keren, bro, keren. Gue biasa main game GTA, Grand Theft Auto. Apa itu? Kasihan juga nih. Sama mana? Kenapa Bomel bisa lolos? Justru itu bos, sekarang kita sedang mengejar Bomel. You sudah salah. Masih mau bantah perintah I juga? Ini Bomelnya naik bajaj yang sedang kita kejar. Mana mungkin orang selevel Bomel naik bajaj. Pokoknya, segera datang ke sini dan bantu I ngejar si Bomel. You know? Oke, saya langsung ke sana. Stupid. Bos-bos, saya mau tanya nih. Apalagi? Kenapa tadi waktu ada musuh nggak langsung kita tembak aja? Kan kita bawa pistol tadi. Hampir aja kita mampus itu. Jailah. Jadi dari tadi kita ngelolosin cuman gara-gara gak bawa pistol. Gue bawa pistol, lo bisa pakai pistol gue. Lu kenapa gak bilang bawa pistol? Nah, gue mana tahu lu elo. Ya namanya ada musuh, ya tembak lah. Ya, Nus. Stop. Ya ampun. Kenapa sih dia minta berhenti? Lu kayak gak tahu bos lu aja. Jadi kalau begini nih, dia mau ke pojok, ya? Okay? Nyetor dia. Cuma masalah kencing. Jangan malu kali bos sama saya doang. Keluarin aja. Ya, dia malu. Panjangnya siapa kamu? Kamu berani-beraninya menjiplak wajah gua. Gua bisa tuntut lo ke pengadilan dengan undang-undang hak cipta karena lo sudah memplagiat wajah gua. Woi, udah-udah. Muka kayak gitu aja berebut kan. Kau lagi pakai menuntut-nuntut pula kau. Kau kira muka gua tuh udah didaftarin mereknya? Ada hak ciptanya. Gak usah soal nuntut-nuntut lah kau. Gini-gini aku tamatan hukum. Esos. Esos. Waduh. Tigo, geng. Kemari lo.
Bantu gua. Dipanggil, dipanggil. Muka aja serem bah, minta tolong juga gua rupanya. Bos. Kenapa, Bos? Mulai hari ini lo daftarin wajah gua ke Cipta. Ya kalau itu gampang, Bos. Tapi kok ini bos jadi ada dua ya? Bos saya yang sebenarnya yang mana ya? Ya gua lah, Bomel. Kalau dia ini hanya ikut-ikutan gua aja. Dia tahu, dia ini KW duanya. Tenang aja, Bos. Biasanya yang KW-KW gini enggak tahan lama, cepet rusak. Tunggu dulu. Berarti kami yang dibilang orang Bomel itu kan? Iya. Gua pemimpin geng rusa jantan. Alamak. Rusa? Ini orang yang kau cari-cari itu. Kamu saudara kembar saya tuh. Iya tuh. Siapa yang ngaku-ngaku saudara kembar gua? Kok sembarang aja nih. Iya Tini, ini saya Ceno. Kau lihat bapak suruh saya dari kampung sana suruh cari kau itu. Katanya dulu tuh kau hanyut di emprau. Lihat ini muka kita sama tuh. Betul tuh? Hah? Tidak salah lagi. Akhirnya mimpi bapak jadi kenyataan. Aduh, sapa saudara saya rindu sekali dengan kau. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Bomel, ini saya Celo, saudara kembar kamu. Oh, bos kita punya saudara juga. Tapi dia kembar, gaji kita double. Bomel lah, rindu sekali sama kau. Terima kasih banyak Tuhan, akhirnya kita bisa ketemu di sini. Sudah lama sekali cari-cari dia. Gak boleh sedih, bro. Laki gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Nangis. Kagak. Lu nangis. Kagak. Enggak. Enggak berketemu. Aduh. Sekarang kita akan lakukan semuanya dengan kekerasan. Karena rambutan itu sudah pergi. Bos, tenang aja, bos. Gua akan cari penggantinya Stella, bos. Gua di sini banyak kenalan, bos. Sekarang juga buatkan surat tantangan buat Bomel. Kita akan selesaikan masalah ini secara jantan. No. Nel, bawakan kopi segelas. Ayo, silakan brother, minum aja. Kenapa, brother? Kamu sakit? Saudara, saya bisa minta obat penurun panas, kan? Obat? Untuk apa? Kalau lo sakit, gua antar aja ke rumah sakit. Bukan saya yang sakit, tapi ini. Orang kampung. Ah, diam lo. Dan kamu, saudaraku Stella yang cantik. Sorry. Ya. Orang kampung juga. Diam lo. Botakin lo. Lo baru sadar ya, baru tinggalin John yang jahat itu. Ya, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali kan. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata kamu punya kembaran yang persis banget lagi. Ya. Tapi kalau lihat-lihat, ya, aku jadi ingat kembali tentang almarhum papa kita, yaitu Pak William. Bomel, kondisi papa sudah tidak baik. Dan kamu adalah satu-satunya orang
yang cocok untuk memimpin geng kita. Tapi Papa, aku ini cuma anak angkat. Masih ada Stella yang anak kandungnya Papa. Stella sudah dirusak oleh John. Kalau Stella memimpin geng kita, maka geng kita akan hancur. Cepat atau lambat. Jadi tolong, Bomel jaga kepercayaan yang sudah Papa berikan sama kamu. Suatu saat nanti, semuanya akan mendapatkan tepat pada waktunya. Jadi walaupun saya anak angkat, tapi saya sudah menganggap seperti bapak kandung sendiri. Tapi saudara, kita masih punya bapak kandung juga. Beliau ada di kampung sana. Hah? Beliau masih hidup. Justru dia yang suruh saya ke sini, dari kamu. Dia sekarang sakit di kampung sana. Kecuali kalau kau ke sana baru dia bisa sembuh. Iya, kasihan kali Dani. Udah hampir mati. Udah hampir gila nyariin om. Iya, saudara. Lo pulang aja di luar, nanti gua nyusul dari belakang aja. Bos, saya ada kiriman email dari geng Biawak, bos. Mereka lagi. Kurang ajar. Berani sekali dia menantang gua. Hah, siapa? John menantang gua untuk mengadakan perang besar-besaran antara geng. Menurut dia, siapa yang paling kuat, dialah berhak untuk menguasai kota ini. Oke. Dia jual. Gua beli. Siapa takut? Iko, lo siapkan pasukan. Yombex. Eh, lo mau ikut gak? Perang. Ya enggak lah. Apakah kalian ini tidak bisa selesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab kah? Selalu saja dengan kekerasan. Ya. Sudah, lo pulang aja duluan ke kampung sana. Gua udah selesai dari peperangan atau dari medan perang. Ah, nanti gua nyusul ke sana. Hah? Medan perang? Bahaya ini. Kalau memang medan perang itu yang dimaksud di dalam mimpi itu, berarti Bomel akan mati di sana. Kakak bantu saya supaya kita kasih selamatkan dia tuh. Bantu gimana? Gua sosok jago kau. Mau kau gagalin pula perang itu? Iya, kita harus selamatkan dia dengan cara apapun. Beri. Mana you punya bos? Come on!
Permisi Kang, bisa minta tolong Kang kasih tahu teman saya buat kembali ke teman-teman saya? Kenyasar? Iya beneran Kang. Lu lihat sana? Iya. Yang lagi gue tembakin? Oh. Nah itu teman-teman lu. Oh iya bener-bener kelihatan-kelihatan. Nah, aduh makasih ya tukang ya. Yo. Sudah dibantu ini, terima kasih banyak. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati banyak peluru. Iya. Kan dia musuh juga. Kenapa nggak gue tembak aja? Mantap. Kenapa dia ganti baju? Mungkin pakai ilmu sulap kali bos. Tahan tembakan. Masalah ini tidak pernah akan selesai karena perebutan harta. Justru saya akan kehilangan harta yang paling saya cintai, yaitu saudara kembar saya. Saya akan serahkan surat wasiat ini, tapi dengan catatan. Kalian tidak boleh kejar-kejar dia lagi. Atau untuk membunuhnya. Kalian mengerti semua? You mau nipu, ay! Wah, jangan main-main ya. Tunggu! Jadi dua. Nah, apa gua bilang bos? Ini trik yang David Copperfield. Gua tahu betul bos. Brother, kamu pulang saja. Di sini sangat berbahaya. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Gua yang bomel asli. Saya yang bomel. Dia yang pura-pura saja itu. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Aji bingung ini. Gua yang bomel. Dia bomelnya.
Bos! Bos! Bos, kok nembak, bos? Ah, kita udah capek-capek perang, kenapa bos malah nyerahin diri sih, bos? Saudara, kenapa kau harus meninggal? Nanti kau sebalik ke sana sama bilang apa sama bapak dan mama. Kenapa lo menangis? Tenang saja, gua udah pakai baju anti peluru. Surat ini yang selama ini kita perebutkan. Surat wasiat ini ditujukan kepada aku. Selama ini, papa merahasiakan semua ini dan mempercayakan kepada Bomel untuk menjaganya dari tangan-tangan orang jahat di sekitarmu. Sampai tiba waktu yang tepat, harta ini papa berikan hanya untukmu, anakku Stella William. Kenapa? Kamu kaget mendengarnya? Tuh kan, hidup lagi bos kita. Thank you so much, my brother. Walaupun kamu hanya ditugaskan untuk menjaga surat wasiat ini, tetap bagian dari harta ini aku akan berikan kepada kamu. Beb, harta itu kan milik kita, you know? Kenyataan bicara lain. Adik Stella, semua harta bagianku akan kuberikan kepada John. What? Kepada dia? Iya. Kamu dan dia bukan selama ini yang menginginkan harta itu. Tapi kan kamu juga berhak mendapatkan sebagian dari harta ini sesuai pesan papa terakhir. Saya masih punya harta yang lebih berharga. Dia dan keluarga saya di kampung. Masih ada lebih penting daripada sekedar harta di dunia ini. Maafin aku ya, bro. Sebenarnya aku juga jadi kepengen surat harta warisan itu. Makanya malam itu aku nyoba nyuri surat wasiat itu dan akhirnya dapat. Terus aku ada kepikiran buat nukar surat wasiat itu dengan bonbon makanan yang udah aku siapin. Tapi aku gak sadar kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba Stella juga ngincer surat wasiat itu dan langsung ngambil dari tangan aku. Selama ini aku udah manfaatin kau. Aku jahat. Kita semua di sini merebutkan harta. Di mana dia berjuang mati-matian demi keluarganya yang hilang. Kita semua tidak lebih berharga daripada dia. Bos, jangan nangis, bos. Jaga imej, bos. Apa? Stupid! Jadi kau tidak balik ke kampung sana kan? Dilihat mama dan bapak di sana tuh. Celo, gua sebenarnya ingin sekali mau ke sana. Mereka sulit untuk menerima gua dalam keadaan sekarang ini. Gua malu. Kenapa harus kau malu? Mereka pasti bangga tuh di sana. Kau sudah jadi orang sukses di sini. Punya banyak uang. Iya tuh. Iya tuh. Sudahlah, lo pulang aja duluan sana. Saya kecewa sekali. Tidak bisa bawa kembali kau ke sana. Terus nanti saya mau bilang apa sama bapak dan mama di sana. Tolong lo sampaikan salam gua pada mereka. Suatu saat pasti gua akan ke sana. Saudara, saya bisa titipkan teman saya ini kan. Namanya Babe, kakak Babe. Senyum dong. Dia sangat butuhkan pekerjaan. Butuh? Iya, senyum. Udah tadi.
Silo, aku juga mau bilang makasih sama kau. Sebenarnya aku banyak belajar juga dari kau. Selama ini bagi aku uang itu segala-galanya. Tapi bagi kau ternyata saudara lebih penting. Saudara bisa toh, aku bisa bantu dia toh, kasih dia pekerjaan. Oh, tentu. Mulai hari ini kamu bisa kerja di sini. Dan sekalian tinggal di sini. Apa? Waduh, jadi gak enak nih. Makasih banyak, bro. Makasih. Oh ya kakak. Oh, saya pamit dulu ya. Oh iya. Pulang ke kampung dulu. Oke toh. Saya sampaikan salam buat mama dan bapak di sana. Saya jalan dulu ya. Ya. Ingat itu, rambut jangan dipotong. Nanti ke salon. Hati-hati. Kau ingat? Kau harus cari kau punya saudara sampai ke mati. Karena bapak yakin bahwa dia masih hidup. Usahakan harus bawa pulangnya ke sini. Karena dia satu-satunya bapak punya anak yang sakit. Bisa bapak punya sakit. Pulang kak? Iya bapak. Ya, siapa anak ke? Padahal kok mama baru ingat ke kau ini. Mantap, mantap, bapak anak. Iya bapak, saya gagal bawa pulang dia ke sini. Padahal saya ketemu dia di sana. Tapi saya tidak sempat bawa dia ke kampung sini. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah pulang. Baru kenapa bapak tidak sedih? Sedih buat apa, Cielo? Terus kenapa? Kau sedih kan? Iya, bapak. Air mata saya sudah habis. Sudah tidak bisa mengalir lagi. Cielo, Cielo. Halo, brother. Simpan saja air mata lo. Hei, pakai apa ke sini? Itu? Oh, itu. Hei, baru geng rusa jantan siapa yang jaga di Jakarta sana? Teman lo? Si Babe, ambil alih. Oh, Babe. Wah, bagus itu. Aduh, maaf anakku kapan datang? Baru tiba, Mace. Kok baik-baik saja juga, toh? Iya, Mama, sehat. Wih, wih, siapa? Wah, aduh, apa kabar? Sekali. Iya, aduh. Sampai cantik aja. Ganteng, oh jelas. Ganteng, iya toh. Siapa lagi bukan kopo kakak ini. Wih. Wih. Aduh. Iya, yeah, Umar. We gotta sing this song for a brother right there. Right? Yes, I. One, two, three, four. Cinta yang sebenarnya indah sekali. Yang menipu dan bikin sakit hati. Yeah, yeah. Tapi lihat Prabu tetap bernyanyi.
Ternyata emang dia malaikat yang dikirim buat aku. Waktu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangis.